Halo? Halo, Mang. Ada apa, Lis? Mang Hendarsa bisa bantu Lilis nggak? Bantu apa? Bantu nyari orang yang nyuri uang di warung Lilis. Halo, Lis. Halo, A. Uang di warung Lilis hilang. Hilang? Iya. Hilang gimana? Kayaknya dicuri. Dicuri siapa? Dicuri orang yang tadi kesini sama A. Kok bisa? Kejadiannya, tadi pas Lilis pulang dulu ke rumah, Lilis mau ngambil air bersih buat cuci piring. Lilis titipin dulu warung ini ke orang itu lagi makan. Pas Lilis balik lagi ke warung, orang itu udah gak ada. Cuma ada Kang Lukman. Kang Lukman juga nggak tahu kalau sebelumnya di sini ada orang. Ah, baru sampai kampus Eis. Kamu tolong bilang dulu Hendarsa, biar Hendarsa nyari dulu orangnya. Ah, sebentar lagi pulang. Iya. Uang warung Lilis dicuri orang. Dicuri? Iya. Ada-ada aja. Iya, ada-ada aja. Kenapa kamu nelpon Suparman? Kan saya juga bisa bantu kamu, Lis. Iya, Kang. Kamu tahu ciri-ciri orang yang tadi makan di sini? Ciri-cirinya, orang itu agak berisi. Brewokan, pakai baju merah juga kayak Aparman. Tapi pakaiannya rapi. Kenapa semua orang yang pakai baju merah itu ngeselin ya? Hei! Mau pada kemana? Mau ke Waterboom. Wah, asik ikut atuh, nggak ajak-ajak. Oh. Kenapa kamu? Nanti Bininin bayar sendiri aja. Siapa juga yang ngarep dibayarin? Tunggu, saya mau bawa Salin sambil ganti baju dulu. Bininin beneran mau ikut? Iya, saya udah lama gak berenang. Ya udah atuh, kita tunggu. Iya. Halo? Halo, Mang. Ada apa, Lis? Mang Hendarsa bisa bantu Lilis nggak? Bantu apa? Bantu nyari orang yang nyuri uang di warung Lilis. Hah? Uang warung kamu ada yang nyuri? Iya, Mang. Waduh, gawat. Mang Hendarsa bisa ke warung Lilis sekarang? Bisa, saya segera merapat. Iya, makasih, Mang.